Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel Om Epulo. Oke teman-teman, di depan saya ini sudah ada kokopit. Ini kokopit. Jadi kokopit itu adalah sabut kelapa yang dihaluskan dan biasa digunakan sebagai media tanam ataupun media cangkok. Nah, jadi kokopit ini banyak manfaatnya ya kalau dipakai buat media tanam, karena selain mengandung unsur-unsur hara, kokopit juga lebih tahan lama menahan air. Akan tetapi dalam kokopit ini mengandung zat tanin yang cukup berbahaya ya untuk tanaman. Zat tanin ini dapat membuat tanaman kerdil atau bahkan bisa mati ya. Nah, sekarang saya akan mempraktekkan bagaimana cara menghilangkan zat tanin sebelum digunakan untuk media tanam. Nah, yang pertama ini saya sudah sediakan ember besar. Kita akan masukkan kemudian akan kita rendam, kita isi air. Kita biarkan dulu sekitar 1 jam ya. Nanti biar zat taninnya pada keluar. Nah, ini udah 1 jam lebih ya saya rendam. Saya sudah pindah tempatkan. Kalau sudah gini tinggal kita ambil. Kita peras. Sampai pas diperas sudah tidak mengeluarkan air. Kalau sudah diperas begini, kokopit sudah bisa digunakan ya. Zat taninnya udah pada keluar. Nah, ini hasilnya. Kalau sudah gini, kokopit sudah siap digunakan. Cukup sekian video dari saya. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.